Jadi satu ini saya akan pindahkan di atas agar dia lebih aman. Kita sampai sekejap lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Macam gini rasanya. Kita harus hati-hati, teman-teman. Oke, kita pelan-pelan. Macam ini. Oke. Kamu luar biasa. Jangan lupa di subscribe, kawan-kawan. Gak tahu isi dalamnya masih ada atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita takut-takut bukan? Jadi posisi kita sekarang ini nak ngecek tower baru, kawan-kawan. Nah, sekarang ini kita nak hampir tembus menuju ke tower. Ini tower IBS. Tower baru beli, tapi kondisinya tuh kita belum tahu seperti apa ya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arsola Bandua. Jadi di video kali ini saya pakai kacamata. Jadi di video kali ini saya nak cek tower baru, tower IBS yang baru beli. Saya tak tahu kondisinya seperti apa, apakah seperti hutan ataukah dia bersih ataupun banyak yang kekurangan ataupun banyak yang hilang-hilang kawan-kawannya. Yang terutama pada baut-baut tower. Jadi untuk tidak berpanjang waktu lagi, kita langsung ke lokasinya kan. Oke bro, kita masuk dulu bro. Aduh mai. Macam sarang apa? Dua hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ini kita masuk ya kawan. Kita tengok-tengok dulu untuk sekitar dia ya. Ini shelter, tuh tengok shelter dia bentuk dia macam itu, masih masih bagus atau apa ya, macamnya udah dicungkil lah. Ini kita masuk dulu. Ini shelternya bekasnya dicungkil. Oh, bisa dibuka rupanya. Mak, habis semua dalam dia. Ada kursi. Ada kursi. Ada triplek. Cuma isi dalam tower ini tak ada semua ya. Habis. Astagfirullahaladzim. Ini panelnya masih ada nih bro. Tengok, semua hancur. Kita keluar lagi. Kedua, kita coba tengok-tengok kawan ya. Takutnya ada sarang-sarang lebah, entah sarang apa. Oke. Oh my god. Bisa kawan-kawan tengok. Ini pohon apa pula yang timbul di atas nih. Ini besar betul pohonnya bro, bro. Ini tempat kamar mesin dia kawan-kawan ya. Ini tempat kamar mesin dia. Jadi kita tengok sekitar dulu. Apakah aman kita di sini? Kalau dia tak ada ganggu-gangguan, tak masalah kawan-kawan. Takutnya dia ada yang tidak. Itu yang perlu kita waspadai kalau tower-tower macam ini kawan-kawan ya. Oh, pagarnya sana tuh terbuka. Pagarnya terbuka kawan-kawan. Jadi kita survei sekalian audit lah ya, apa aja kekurangan di tower ini kawan-kawan. Tapi ini betul-betul mengerikan sekali nih. Kayunya besar-besar tumbuh di sini. Sebelahnya rumah orang. Sebelah sini tak ada rumah orang ya. Belakangnya kosong. Cuman sini ada bekas ada kafe juga kan kawan. Di belakangnya nih bekas ada kafe. Nah nih. Tuh. Di belakang sana tuh ada bekas ada kafe tuh. Nah, aman lah ya. Cuman ini pagar dah tak ada dah. Habis semua. Oke. Jadi kondisi tower ini sangat menyedihkan kawan. Kayunya pun dah besar-besar. Kita betul-betul nak hati-hati kalau di tower-tower baru seperti ini ya. Ini tower tak baru, tapi tower ini tak pernah dirawat sama orang. Terus kita datang sini dengan kondisi ini seperti ini, kita tak bisa nak buat apa-apa lagi teman-teman. Yang jelas kita ambil foto evidence ya, foto apa adanya aja. Yang bisa kita ambil, kita ambil gitu. Yang tak bisa kita ambil ya kita foto-foto aja lah. Namanya tower lama tak dipakai ya, pun tak diurus sama orang yang punya tower nih. Entah siapa lah yang punya tower awal-awalnya. Tengok nih, ini kayu leban nih kawan. Kayu leban deh, sampai lah berakar di atas sana tuh. Tengok. Gila betul ini.
sampai berakar ke atas sana, bro. Oke, sepertinya aman kan kawan. Yang kita takutkan itu macam tawon, ular, itu yang kita agak wanti-wanti sekali. Kita tengok-tengok dulu sebelum kita tuh melaksanakan pekerjaan kita kan kawan ya. Nih kait-kait semua nih. Oke, yang perlu-perlu aja kita ambil kan kawan ya. Ini kalau nak diracun ataupun nak ditebas boleh tahan lah ya, makan waktu 2 hari juga. Ini shelter dah kosong, kalau di bawah dia macam aman aja ya. Oke, kita tengok yang sebelah sini untuk pagar dia. Kalau grounding ini masih bagus kan kawan. Ini grounding, ini bekas tangki, tangkinya tak ada nih, tangki minyaknya tak ada. Kalau grounding sebagian hilang lah. Oke, ini sebelah ada rumah cantik pula ya. Tuh untuk di belakang dia, belakang bekas kamar mesin ya. Oke, kawan-kawan ya, jadi sudah kita survei, aman ternyata tower ini. Barulah kita ambil viden, foto-foto yang diperlukan untuk maintenance saya ya. Jadi kawan-kawan yang di luar sana, kalau bekerja di tower itu, saya hanya menyarankan itu harus hati-hati betul, jaga keselamatan, jangan berasa gerusuh kalau orang jauh cakap ya, itu sangat berbahaya. Nanti kita akan manjat lagi ke atas kawan-kawan ya. Oke, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah nonton video ini. Yang baru subscribe, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya ucapkan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Jadi kita nak melaksanakan tugas-tugas kita. Jadi kita harus menggunakan helm dulu. Helm ya, kita belum manjat. Kita harus menahu ada kayu-kayu jatuh ya. Kayu di belakang saya itu, tengok. Di belakang saya itu besar betul kayu ya. Oke. Oke. Jadi kita udah pakai helm, kita tinggal untuk mengukur grounding yang ada di sini, grounding kaki tower, grounding box control, terus grounding pagar ya kalau ada. Namun kita cek-cek dulu kawan-kawan ya. Oke, yang di sini terutama nih box control bro. Ini box controlnya nih udah tak berkunci lagi dah. Tuh, nggak tahu isi dalamnya masih ada atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita takut-takut juga kan. Oh, masih lengkap kawan-kawan ya. Jadi untuk tower ini aman sekali, dia masih lengkap, cuman dia bus barnya tak ada tuh. Bus barnya tak ada kawan-kawan, bus barnya tak ada. Kalau untuk kabel-kabel groundingnya masih lengkap sekali ya. Nanti kita ukur kawan-kawan, walaupun dia tak ada bus bar, nanti kita ukur antara salah satu ini, kita akan ukur. Kita cek untuk grounding-groundingnya nih. Ini grounding kaki tower sudah tak ada nih, hilang. Ini ada gelas pula, lagi gelas buat apa nih. Oke, kita cek lagi yang sebelah sana. Dia kaki towernya ini ada 4, karena tower ini tower SST ya. Groundingnya tak ada juga kawan ya. Jadi groundingnya untuk kaki tower ini dah 2. Yang A, B ini tak ada ya. Ini kita tengok yang grounding kaki tower yang ini pula kawan. Jadi grounding kaki tower tak ada, ternyata untuk grounding pagar dia, grounding pagar pun tak ada nih kawan ya. Nih, grounding pagarnya pun hilang nih kawan. Oke, kita ada satu lagi yang ketinggalan. Untuk KW meternya sini ada kawan. KW meter ada. Nah nih, untuk box meter dia ada bro. Seperti ini dia ada. Tapi saya tak tahu di dalam dia ada tidak nih. Semak utul nih. Kita buka dulu ya. Untuk meteran dia. Walah, tak ada juga. Kosong dia. Tengok. Kosong semuanya. Habis semuanya kosong ya. Oke lah, kita tutup lagi. Untuk plat name dia. Ini ada kawan. Oh, di sini ada grounding satu lagi.
Untuk kaki tower dia masih ada satu di sini. Boleh lah ya. Ini untuk grounding kaki tower yang sebelah D. Yang D-nya masih ada kawan-kawan. Terus ini plat nomor PT Sempurna Telekomunikasi Indonesia. Nama lokasi tower ini rangsang. Nomor lokasi dia ini kawan-kawan, tipe tinggi tower nih. Oh, 80 meter nih. Tinggi tower ini rupanya. Oh, standar 80 meter. Tinggi tower dia. Bangun 2008, tahun pemasangannya 2008 kawan-kawan. Oke, ternyata tinggi tower ini 80 meter ya. Luar biasa tinggi ternyata ini kawan-kawan. Oke, kita akan coba ukur dulu kawan-kawan ya. Nanti kita akan coba tengok dia dari atas. Jadi untuk grounding, sebagian masih ada, sebagian tak ada ya. Kita nak manjat lagi kawan-kawan. Untuk bagian bawah dah saya ambil semua. Untuk keperluan maintenance saya. Jadi saya nak coba cek lagi di atas. Apa saja yang tidak ada ya. Nanti kita laporkan. Pak. Pak. Awet pak. Ya, tengok. Tengok apa tu? Tengok abang. Oh, so ya. Apa media dari mana bang? Real time bang. Hah? Real time. Real time? Hmm. Oh. Abang siapa nih? Ini kita ada kedatangan media bro. Nih, siapa dia bang? Adek bang. Adek? Iya. Oh, ini dari media Real. Real time? Real time. Ah, real time. Jadi kita di sini kan lagi survei pak. Sangat sekalian audit gitu. Audit untuk perlengkapan tower. Ternyata situ kan bolong tuh. Tak ada, banyaklah grounding pun banyak putus-putus. Sini kan macam jadi sarang ular, sarang semua sarang lah ya. Makanya orang ini berharap betul untuk tower ini bersih kan kawan. Ya mudah-mudahan lah setelah kita ambil alih nanti kita akan bersih-bersihkan lagi. Ini untuk hari ini kita audit dulu nanti dalam untuk pembersihannya nanti kan kawan ya. Oke sekarang ini saya nak manjat lagi ke atas dengan ketinggian 80 meter kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Jadi kalau untuk tangga towernya masih bagus nih, masih bagus. Beda yang kita survei pertama kawan-kawan itu pagar tak ada, grounding tak ada, grounding lengkap, cuman banyak putus-putus. Kalau ini pagar sebagian yang tak ada, cuma satu keping tak ada. Oke, jangan berlama-lama lagi. Yang penasaran kita langsung menuju ke atas kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rumputnya banyak betul. Tengok bang. Baru sikit aja dah semput. Nanti kita tengok dari atas kondisi bawah deh kawan-kawan. Parah betul nih. Ini cukup parah nih kalau ngerjakan memang cukup penat lah. Hei, orang ini punya tower saja tapi tak diurus. Gaya nak bangun bukan main lagi ya. Nah, tak nak ngurus gini. Tak terurus. Tuh bro, kondisi atas bro. Ini kita akan sampai di border pertama. Rumput ini rumput apa namanya ya, yang kait-kait gini nih, yang menjalar-jalar tuh udah hampir udah sampai di border pertama. Dia nak lanjut lagi ke border kedua. Ini cukup parah rumput nih. Yang penting dia tak ada sarang tawon kan. Kita betul-betul harus hati-hati betul nih kalau manjat ini, kita harus tengok betul sarang tawon gung. Kalau tawon-tawon lalar tuh aman lah ya. Tapi kalau tahun gong tuh yang bahaya. Oke. Ini kondisi border pertama kan. Ternyata rumput tuh udah sampai sini. Sampai atas juga dia. Aduh. Cukup parah ini, bro. Oke. Kita tengok dari atas nih di bordes pertama kawan. Tuh tengok di sekeliling bawah dia memang macam hutan semuanya. Tuh rumahnya. Oh tuh tengok
itu rumahnya, terus sana tuh lokasi rangsang nih bro, masih bagus sekali ya. Yang penasaran nanti untuk di atasnya macam mana ya, kita tengok sama-sama kawan-kawan. Ah, di situ ada rumah bagus ke. Rumah cantik betul. Oh my god, orang ini bangun berapa miliar tuh habisnya. Ternyata di desa terpencil pun ada juga rumah bagus macam itu ya. Tak di kota saja. Ini sangat melelahkan kerja seperti ini. Jangan anggap Mika ya, kerja macam saya ini senang kawan-kawan. Risikonya tuh sangat luar biasa. Banyak betul tantangan yang perlu kita hadapi. Masalah banyaklah betul masalah yang ditawarin. Betulnya enak sih, ada enaknya, ada yang tak enaknya juga kawan. Mungkin kawan-kawan pernah merasa, cobalah komen di bawah apa yang tak enak kerja ditawarin. Oke. Mantap betul bro. Sumpah ini keren betul pemandangannya bro. Tengok, oh my god. Luas betul ternyata ya. Keren bro. Keren sekali bro. Itu orang bawah dia. Ini kita di bordes ketiga kawan. Oke. Ternyata macam gini kawan. Kita manjat tower lama, tapi baru kita panjat ini. Cukup memuaskan lah ya, cukup keren. Jadi kita ada tantangan buat manjat. Taklah tower macam biasa aja ya. Ini towernya agak beda. Karena kawan-kawan bisa tengok ya, itu besi ngangkang dia tuh, dia ngangkangnya ke atas ke bawah deh kawan. Jadi kalau kita nak ke pinggir itu sangat mengerikan kawan. Karena kita nak cantolan safety kita tuh tak bisa. Bisa sih bisa, asal ada nyali berani macam saya. Kalau macam yang lain-lain saya tak tahulah ya. Kalau misalnya ada saran lain, komen di kawan-kawan. Komen di bawah ya kawan. Saya semput betul hari ini. Tengok sana kawan. Di depan saya. Oh my god, keren sekali. Kita akan manjat lebih tinggi lagi kawan-kawan. Di topnya sana. Dengan ketinggian 80 meter ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita dah sampai di bordes keempat sekarang ini. Posisi saya lagi nak ambil foto dari atas ke bawah ya. Dan di situ kita bisa tengok ya kawan-kawan. Untuk OBL ini masih lengkap di sini. OBL masih lengkap. Nah, seperti itu. Tuh. Dia ada dua ya untuk di Mendeley. OBL-nya tuh mereknya Philip ya. Tuh, Philip. Keren kan? Jadi sekarang ini saya nak nyebrang ke sana kawan-kawan. Saya nak ambil foto dari atas ini ke bawah lagi kawan-kawan. Oke, seperti apa? Yuk, ikuti saya terus kawan-kawan. Oke bro, kita nak ambil ke sana lagi bro. Ke posisi dia macam gini kawan-kawan. Saya tuh nak ambil ke sana lagi. Oke. Kita harus hati-hati kawan-kawan. Oke, kita pelan-pelan macam ini. Oke, kita harus macam ini kawan-kawan. Namun untuk cantolan body harness nih, kita cantolkan ya, biar aman sekali untuk kita berdiri seperti ini kawan-kawan ya. Nah, saya akan lepas tangan sebentar. Oke. Nanti lepas ambil foto ini, kita naik lagi ke atas kawan. Ini tinggal satu foto yang belum. Oke, saya akan ambil foto dulu ya. Posisinya agak susah. Itu kalau tak ada nyali, tak usah lah namanya manjat lagi. Bahaya. Nah. Oke. Ini kita ambil foto sini. Kita nak pindah lagi kan kawan. Ini ya. Itu kita pindah lagi. Yang jelas untuk cantolan body harness yang ini itu betul-betul harus diperhatikan, jangan sampai dia tak tercantol ya. Nanti seandainya kita lepas pegangan itu bahaya sekali. Oke, kita akan seperti ini kan kawan. Terus kita akan nunduk lagi. Nunduk seperti ini, kita akan bergeser ke sini. Oke. Keren kan? Jadi kita akan lanjut lagi ke atas. Jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Ini adegan yang sangat berbahaya. Mungkin kawan-kawan sebagian tak berani ataupun nengok adegan ini, mungkin jantungnya nak copot atau macam mana pun saya pun tak tahulah ya.
yang jelas kalau saya rasakan sekarang ini masih macam biasa saja kawan, tak ada masalah. Oke, okay? Untuk grounding bar ini untuk yang di yang sekitar 60 meter itu 70 meter ya, itu masih ada kawan, masih lengkap seperti ini. Dia kena pakai kerangkeng. Jadi kalau dah pakai kerangkeng ini dia lebih aman dari pencurian ya. Oke, kita akan lanjut lagi karena ini tak lama lagi kita akan sampai di top seperti itu kawan-kawan. Ini kalau udah sudah sampai seperti ini itu seperti biasa kawan-kawan. Kita bisa menaklukkan tower-tower tinggi yang ada di Kepulauan Meranti ini. Cukup melelahkan juga kawan-kawan ya. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah memanjat seperti ini, itu kalau melihat saya lagi manjat seperti ini itu pasti ngeri kawan-kawan. Oke, di sini dia tak ada tenan apa-apa yang aktif di sini. Oke, tidak ada satupun tenan nih, tower-tower kosong saja ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Kalau ini kan untuk MW, MW pula. Untuk RF ya, untuk antena RF. Namun dia kosong kawan-kawan. Hanya seperti ini saja, dia melintang sana melintang sini ya saja ya. Kita akan sampai di atas sekejap lagi kawan-kawan. Pokoknya keren lah ya. Ikuti terus ya untuk kegiatan saya sampai selesai kawan-kawan. Jadi posisi kita manjat tuh seperti ini. Keren kan? Keren lah bro. Apa pula tak keren? Kita sampai sekejap lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Macam gini rasanya. Berada di puncak tower kawan-kawan. Ini saya sampai di sini kawan-kawan. Ini kita manjat sampai ke atas gini kawan-kawan. Oke. Oke. Jadi ada sebagian yang komen di bawah, "Bang, kalau begitu tuh cantolkan safety-nya, Bang." Oke, kawan-kawan, saya akan cantolkan safety saya. Biar lebih aman. Saya tidak ngambil risiko apa-apa ya. Ini sudah saya cantolkan. Jadi kita nak ambil lagi foto splizen OBL yang di atas dengan panoramik ya. Dengan sekitar sini. Nanti saya akan tunjukkan juga pemandangan di sekitar sini yang sangat luar biasa. Seperti di Bali, kawan-kawan. Keren betul. Namun tanahnya tuh lumpur. Itu yang jadi masalahnya kalau untuk di sini, kawan-kawan ya. Oke. Nanti saya tunjukkan juga, kawan-kawan. Itu yang viral kemarin, ada kapal speed penyeludup. Katanya dia bersadai di Tupang. Nanti saya tunjukkan di sana, kawan-kawan. Oke. Oke. Kita sudah sampai. Sudah sampai di top sekarang. Posisinya macam gini, keren sekali. Aduhai. Kamu luar biasa. Jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Oke, jadi kalau kita udah seperti ini, posisi kita di atas seperti ini, itu kita wajib perhatikan di bawah seperti biasa kawan-kawan. Karena safety saya ini kan ada dua di bawah, saya cantolkan. Ini. Nah ini safety saya cantolkan ada dua di bawah. Jadi saya satu ini saya akan pindahkan di atas kawan-kawan. Jadi satu ini saya akan pindahkan di atas agar dia lebih aman. Bisa kayak seperti ini, kita cantolkan seperti ini bisa. Kalau seperti ini tuh lebih aman kawan-kawan ya. Jadi kita bisa beraktivitas. Seandainya kita tak terselubus di bawah, itu kita masih ada pegangan lagi. Oke, saya nak ambil lagi foto splizen ini yang di atas saya ini, teman. Oke. Ini foto splizen. Namun dia sudah tak ada, kawan-kawan. Dari curi orang dah. Orang sini memang lah, saya tak paham, tak orang pekerja yang lain-lain dulu ataupun macam mana bisa splizen ini tak ada. Itu pun saya heran tu, kawan-kawan. Oke. Nah, bentuk dia macam ini, dah hilang kan? Tuh. Dah tak ada. Dah kosong dah tu tengok. Itu namanya kerja memantat namanya. Ini tangkal petir untuk di tower ini pun bisa hilang. Kan bikin kerja namanya orang-orang ni. Saya tak tahulah pikiran orang ni macam mana nak ngerusak aja kalau dah masuk-masuk tower. Kalau dapat tu saling menjagalah. Jangan mikir tu masuk tower. Ini saya tak mengata dengan yang lain-lain ya. Yang jelas siapapun yang masuk tower ya, untuk di set Protelindo,
itu tolong dijaga, terutama untuk masalah grounding, alat-alat tower itu janganlah ambil sambil-sambil curi-curi kesempatan nak ambil ya. Itu memang betul-betul memang tak punya manusia lah, tak punya akal, tak punya akal sehat lah Mika ni. Okey kawan-kawan ya, di sini nanti ada OBL, ternyata di OBL di tower ini di ketinggian 80 ini ada 4 ya. Okey. Ini kawan-kawan ya. Okey, ini dia OBL, merek dia tuh Philips. Dia ada 4 di main relay 2, dia di top 2. Okey. Namun dia di sini kan tak ada power yang masuk, jadi dia tak hidup kawan-kawan. Fungsi OBL ini untuk penanda bahwasanya tuh di sini ada ketinggian, entah pesawat tempur nak lewat ya, dia nampak kawan-kawan. Terus mana tahulah ya, macam kapal-kapal Batam Jet yang lain-lain ya, lewat sini itu bisa tahu kawan-kawan, oh itu ada daerah, ada ketinggian. Terus untuk orang ini menuju ke sini tak sesat tuh bisa juga untuk dipedomankan lampu OBL ini kawan-kawan. Kalau hidup, kalau tak hidup ya tak guna juga lah kawan-kawan ya. Oke, saya akan sepil dulu untuk keindahan lokasi di Pulau Rangsang ini kawan. Kita ambil dulu dari sebelah depan saya ini tuh. Nah, dari bawah kita ambil tuh. Oke, seperti itu. Terus kita maju, tengok ke atas. Kita putar ke samping kiri. Nah, oke. Terus kita akan tengok di sini kawan-kawan. Keindahnya sangat luar biasa sekali ya. Oke. Setelah itu kita putar lagi menuju ke laut kawan-kawan. Menuju ke laut, di situ ada kapal. Tuh ada kapal kawan-kawan. Nah, itu. Dan di depan sana kawan-kawan, itu tupang. Ya. Yang ada sepit penyeludup itu, dia tersadai hampir 30 meter masuk ke dalam. Ah, di sana tuh kawan, itu Pulau Tupang namanya. Ah, kita belum pernah sampai sana karena kita tak ada tower di sana. Jadi kita tak bisa lah nak nyebrang ke sana ya. Kalau bisa nyebrang, ini ada dua pulau kawan, yang depan ini satu. Itu ada laut lagi, depannya lagi itu pulau, Pulau Tupang. Kalau ini saya tak tahu pulau apa ya. Kalau yang tahu komen di bawah kawan. Oke, untuk di sekitar sebelah kiri saya lagi saya akan ambilkan. Ini biar kawan-kawan tahu ya, untuk daerah ini ternyata daerah kampung terpelosok tuh indah sekali ternyata ya. Walaupun dia rumahnya, kota-kotanya tuh, tata kotanya tuh di sini-sini aja, tapi luar biasa kawan-kawan, indah sekali. Oke, kita dah tak bisa nak berlama-lama lagi kawan-kawan, karena pekerjaan saya udah hampir selesai dan nak maghrib juga. Sekarang ini menunjukkan pukul 4. Mungkin saya ada salah cakap ataupun salah perkataan saya yang kurang menyenangkan di hati kawan-kawan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.